الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan tentang definisi tauhid dan siapa saja yang termasuk ke dalam gelar ini. Siapa saja yang mereka bisa dikatakan sebagai tauhid, yang kesimpulannya bahwa setiap yang memalingkan seorang hamba dari beribadah kepada Allah dan untuk memurnikan agamanya dan memalingkan seseorang dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia itulah tauhid. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, bahwa yang terbaik di dalam memberikan definisi adalah Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mendefinisikan tauhid segala sesuatu atau setiap hamba yang melewati batas, melewati dan melampaui batasan yang telah ditetapkan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka itu disembah dan mereka ridha, ataukah diikuti, ataukah ditaati. Kemudian berkata Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa amma qawluhu rahimahullah aw muta', adapun perkataan beliau rahimahullah, ataukah dari orang-orang yang ditaati dan dia melampaui batas, fayuridu bihi al-umara alladhina yuta'una syar'an aw qadaran, maka yang dimaksudkan oleh beliau adalah pemimpin-pemimpin yang mereka ditaati secara syar'an, ya, secara syar'i atau secara qadari, baik secara syar'i maupun secara qadari, secara takdir. Fal umara yuta'una syar'an, maka yang dimaksud pemimpin-pemimpin yang mereka itu ditaati secara syar'i, maksudnya adalah idza amaru bima la yukhalifu amrallahi wa rasulih, yaitu di saat mereka memerintahkan kepada apa-apa yang tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, mereka ditaati karena sesuai dengan syariat. Nah, wa fi hadhihi al-hal, maka dalam kondisi seperti ini, la yasduqu alaihim annahum tawaghitu, maka tidak benar untuk di katakan kepada mereka bahwa mereka itu adalah para tauhid. Nah, bahkan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa ulil amri minkum. Maka dalam perkara-perkara yang mereka ditaati secara syar'i, karena sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikatakan mereka taghut. Wal wajibu lahum 'alal ra'iyati sam'u wa ta'ah, dan justru itu merupakan kewajiban bagi mereka, bagi rakyat, untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin mereka. Wa ta'atuhum liulatil amri fi hadhil hal, fi hadzal hal, dan ketaatan mereka kepada pemimpin-pemimpin pemerintah dalam kondisi seperti ini, bi hadzal qaid, ta'atullah, ta'atun lillah azza wajal, dengan syarat ini, ditaati dalam hal perkara-perkara yang menjadikan seorang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dalam perkara kemaksiatan. Walihada, oleh karena itu, yambagi an nulahidha hina nunfidhu ma amara bihi waliyul amri mimma tajibu ta'atuhu fih. Hendaklah dan sepantasnya kita memperhatikan di saat kita akan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh pemimpin, pemerintah, dari apa-apa yang wajib taat kepadanya. Annana fi dhalika nata'abbadu lillahi ta'ala wa nataqarrabu ilaihi bita'ati. Bahwasanya kita dalam perkara ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan taat kepadanya. Hatta yakuna tanfiduna li hadzal amri qurbatan ila Allah azza wajal. Agar kemudian tatkala kita menerapkan, mengamalkan apa yang telah menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, apa yang telah diperintahkan oleh pemimpin itu yang sesuai dengan perintah Allah, ini menjadi qurbah, pendekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping kita mendapatkan keberuntungan tidak menyelisih pemerintah, di samping itu pula ternyata kita beribadah kepada Allah dengan ketaatan kita kepada pemimpin. Dalam hal ini, nah, ya, dalam perkara-perkara yang sesuai dengan syariat. Apabila pemerintah itu memerintahkan sesuatu, menetapkan satu undang-undang yang sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib ala ra'iyah, atas rakyat, masyarakat, untuk taat kepada pemimpinnya. Nah, bahkan para ulama, mereka menjelaskan bahwa mereka, para asakir, para tentara-tentara, yang mereka ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga wilayah-wilayah negara kaum muslimin dan memelihara keamanan, kalau mereka mengetahui itu adalah merupakan perkara ibadah, maka ini adalah kebaikan bagi mereka. Di samping mereka melaksanakan ketaatan mereka kepada pemerintah, maka di samping itu pula mereka mendapatkan pahala karena ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula di dalam usaha mereka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan berusaha memberikan keamanan kepada mereka dengan cara menyelidiki orang-orang yang selalu membuat kerusuhan, yang selalu mendatangkan perasaan ketakutan terhadap masyarakat dengan adanya tindakan-tindakan teror. Kalau ini mereka lakukan di samping taat mereka pada pemerintah, demikian pula dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini pun kebaikan bagi mereka. Nah, wa innama yanbaghi lana an nulahidha dhalik,
Dan sesungguhnya sepantasnya bagi kita untuk memperhatikan perkara ini. Li'anna Allah Ta'ala yaqul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Nah, telah kita jelaskan makna ulul amr. Sebagian para ulama menafsirkan mereka adalah umara, sebagian lagi menafsirkan mereka adalah ulama. Fal umara wal ulama adalah dua kedudukan yang harus dihormati oleh kaum muslimin. Dan tidak boleh bagi mereka untuk merendahkan dua kedudukan ini. Mengagungkan ulama termasuk dari agama. Dan mengagungkan umara termasuk dari agama selama dalam batas-batas syariat. Sahal bin Abdullah At-Tustari, salah seorang dari ulama us-salaf, beliau mengatakan, La yazalun nasu bi khairin ma'azzamu hadainil amrain. Ma'azzamu sultan wa ma'azzamu ulama. Senantiasa manusia mereka tetap berada di dalam kebaikan selama mereka mengagungkan dua keadaan, dua dari kalangan manusia. Pertama sultan pemerintah, yang kedua ulama. Fa in azzamu hadaini, kalau kemudian mereka menghormati keduanya ini, aslahallahu dunyahum wa ukhrahum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki kondisi dunia mereka. Ya, dengan ketaatan pada pemerintah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki akhirat mereka dengan hormat mereka kepada ulama. Sebab itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in istakhaffu bihadain, tapi kalau mereka merendahkan pemerintah mereka, mereka merendahkan ulama mereka, afsadu dunyahum wa ukhrahum, maka itu berarti mereka telah merusak dunia mereka. Karena tidak taat kepada pemerintah adalah kehancuran. Tidak taat kepada pemerintah adalah safku dima. Akan terjadi pertumpahan darah. Dan tidak taat kepada pemerintah, ini adalah merupakan salah satu ciri-ciri dari kalangan ahlul bid'ah al-khawarij. Dan merendahkan ulama, ini berarti telah meremehkan agama itu sendiri. Maka mereka akan merusak dunia mereka, demikian pula agama mereka. Wa amma ta'atul umara, adapun ketaatan kepada pemerintah, ya, pemimpin secara qadaran, secara takdir. Fa innal umara'a idza kanu aqwiya'a fi sulthatihim, maka sesungguhnya pemimpin itu, pemerintah itu, jika mereka memiliki kekuatan pada pemerintah mereka, di dalam kekuasaan mereka, fa innan nasa yuti'unahum biquwati sultan, maka sesungguhnya manusia akan taat kepada pemerintah itu dengan kekuatan, kekuasaan yang mereka miliki. Wa illam yakun biwazi'il iman. Ya. Walaupun tidak memiliki dorongan keimanan, walaupun iman mereka lemah, pemerintah itu. Nah. Tapi karena mereka mempunyai kekuasaan yang kuat,
dan mereka berhasil menundukkan rakyat dengan kekuatan mereka, maka sesungguhnya manusia itu akan taat, masyarakat itu akan taat pada pemerintahnya. Nah, ya, li'anna ta'ata walil amr takunu biwazi'il iman wa hadhihi hiya ta'atun nasiah. Karena kapan masyarakat itu akan taat kepada pemimpinnya? Ada dua hal kata beliau. Taat kepada pemimpin itu terkadang dengan sebab biwazi'il iman. Seorang masyarakat itu akan taat kepada pemimpinnya dengan dorongan keimanan. Iya kan? Kaum muslimin menyadari bahwa mereka harus taat kepada pemimpinnya. Disebabkan karena mereka sadar betul Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan demikian. Dan Rasulnya juga memerintahkan demikian. Dan mereka tidak boleh memberontak. Sehingga mereka taat. Wahadihi hiya ta'atun nafi'ah. Ini adalah ketaatan yang bermanfaat. An-nafi'atu liwulatil amr. Baik ketaatan ini bermanfaat bagi pemerintahnya. Ya. Wa-nafi'alin nasi'ah itu juga bermanfaat bagi manusia. Hah? Juga bermanfaat bagi manusia. Dan sesungguhnya tidak ada yang akan mengamalkan seperti ini kecuali ahlus sunnah. Sebab ahlul hawa, ahlul bid'ah, ujung-ujungnya adalah saif wal khuruj, pedang, pemberontakan. Kalau pemerintah itu mengetahui apa yang menjadi prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, lastarahu, mereka akan beristirahat. Tidak perlu mereka mengirimkan para jawasis mata-mata untuk mata-matai kaum muslimin, khususnya ahlus sunnah. Tidak perlu. Kalau mereka mengerti bagaimana mauqif ahlus sunnah wal jamaah terhadap pemerintahnya, terhadap penguasanya, niscaya mereka tidak akan menimbulkan kecurigaan. Ya. Dan itu kalau sang penguasa itu mengetahui, seperti yang terjadi di Yaman, kepercayaan sang pemimpin Ali Abdullah Saleh ya, terhadap dakwah Syekh Mukbil, beliau telah mengetahui persis, mengetahui betul bagaimana dakwah ahli sunnah. Nah, ya. Ya, walaupun terkadang datang juga para jawasis mata-mata itu. Ya, kadang menyamar sebagai seorang talibul ilm datang ke pondok. Dalam keadaan tidak diketahui. Ya. Ketika Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, waktu itu beliau melangsungkan pernikahan beliau yang ketiga, istri yang ketiga. Pada malam itu, besoknya, banyak kertas yang sampai ke Syekh. Sampaikan. Rupanya banyak ucapan selamat. Ya, di antara kertas itu ada yang tertulis, Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair ya Syekhana. Ana min jasus tayyib. Saya dari mata-mata yang baik hati. Syekh tertawa membaca risalah itu. Jasus kok tayyib. Nah. Ya. Ada-ada yang seperti itu. Tapi sungguhnya mereka mengerti dakwah ahli sunnah wal jamaah. Bahwa dakwah ahli sunnah bukan dakwah allati tad'u ila thawarat wal inqilabat. Bukan dakwah yang menyeru kepada pemberontakan. Pada kudeta. Gerakan cacing bawah tanah. Bukan gerakan ahlus sunnah. Ahlus sunnah zahiruha wa batinuha sawa. Zahir dan batinnya sama. Ya. Mereka tidak punya syariatut tanzim. Itu tidak ada.
Syariatul Tamrin di tengah-tengah kaum muslimin bagaimana? Organisasi tersembunyi, terselubung. Di tengah-tengah kaum muslimin, mestinya kita tampakkan dakwah itu. Kalau di tengah-tengah orang kafir, yang mungkin akan membahayakan kaum muslimin, di saat mereka menyebarkan agama mereka, kondisinya mungkin yang terjadi seperti yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalian berada di tengah-tengah kaum muslimin, wal muslimun yusalluna jama'ah, wal muslimun walhamdulillah, ala ni'mah. Kalian kenapa sembunyi-sembunyi? Taklim kok sembunyi-sembunyi? Tarbiyah kok, kajian kok hanya beberapa orang? Sendal dimasukkan tidak boleh kalau dinampakkan di luar. Apa yang kalian bicarakan? Kata Umar bin Abdul Aziz, "Idza ra'aita qauman yatalajawna fi amri dinihim, fa'lamu anna dinahum mabniun 'ala ta'sisi dhalalah." Jika engkau melihat satu kaum yang mereka berbisik-bisik berbicara dalam permasalahan agama, maka ketahuilah sesungguhnya agama mereka dibangun di atas pondasi kesesatan. Agama ini wadih, zahirina alal haq. Mereka menampakkan kebenaran. Ya, ini ketaatan yang bermanfaat. Taat karena dorongan iman. Waqad takunu ta'atu biwazi'is sultan. Akan tetapi terkadang ketaatan itu dengan dorongan karena memiliki kekuatan pemerintah itu. Ya. Bihaitu yakunu qawiyan, di mana pemerintahnya itu kuat. Yakhshan nasu minhu, yang manusia itu takut darinya. Wayahabunahu, dan segan terhadap pemerintahnya. Li'annahu yunakkilu biman khalafa amrah, karena sesungguhnya dia akan memberi hukuman kepada yang menyelisihinya. Tapi sayang, orang akan menuduh ini model pemerintah diktator. Ini model pemerintah Orde Baru yang diktator. Hah? Tidak boleh seperti ini. Harus dikembalikan pada masyarakat. Masyarakat yang harus memilih. Akhirnya terjadi demo besar-besaran ingin menggulingkan sang penguasa, maka terjadilah apa yang terjadi, kekacauan di mana-mana. Itu kalau dikembalikan kepada akal-akal mereka. Nah, orang-orang awam tahu, mereka mengetahui betul bahwa semasa pemerintah, ya, ketika mereka masih dipimpin oleh pemimpin mereka yang dikatakan pemimpin diktator itu, mereka merasakan keamanan. Ya, perekonomian tenang-tenang saja. Berita tidak banyak tersebar. Ya, mungkin terjadi kejadian di satu tempat. Itu terkadang disebabkan karena ulah mereka sendiri yang ingin melakukan pemberontakan. Terjadi di beberapa tempat demikian. Naam, wal muslimun ahlul qura wa ahlul mudun, mereka tenang di dalam menjalankan kegiatan mereka. Ya. Nah, televisi siarannya cuma satu. Ya. Yang mungkin waktu itu seringnya diisi dengan laporan khusus. Nah, tapi ketika yang memerintah itu rakyat, kekuasaan dikembalikan pada rakyat, demokrasi, ya inilah hasilnya. Masyarakat ketakutan, teror bom di mana-mana. Nah, sehingga orang berpikirnya kembali ke zaman yang dulu itu jauh lebih baik. Nah, ya, pemerintah tidak punya kekuatan sama sekali. Nah, tidak ada kekuatan. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah,
ya, yang menyebabkan terjadinya berbagai macam kericuhan. Karena pemerintahnya sudah tidak disegani. Masyarakat tidak takut kepada pemerintah. Pemerintah berbuat HAM. Berani pemerintah memukul salah seorang warga. HAM. Ditakut-takuti dengan HAM. Nah, sementara pemerintahnya ini, para pak polisi itu di demo, bahkan mungkin salah seorang temannya dipukul. Ketika pak polisinya membalas, justru kesalahan itu dikembalikan kepada pak polisinya. Ya. Nah, terjadi penyerbuan terhadap mahasiswa dari aparat pemerintah. Ini menunjukkan militerisme. Ya, tak boleh ada yang berhukum seperti ini. Akhirnya pemerintah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Masyarakat yang mengatur mereka berani berbuat, kena hukum. Subhanallah. Ya, yang demikian ini rupanya yang mereka kehendaki. Walihada, oleh karena itu nakul, kita mengatakan, inna nasa ma'a hukamihim fi hadihil mas'alati lahum ahwal, bahwa manusia, masyarakat di dalam bersikap bersama pemerintah mereka itu ada beberapa keadaan. Ya. Al-halul ula, keadaan yang pertama, ayakwal wazi'ul imani, kuatnya dorongan keimanan untuk taat. Ini pertama, dorongan keimanan kuat. Warradi'ul as-sultani, dan kuatnya pertahanan kekuasaan pemerintah, berwibawa. Nah, ya, punya wibawa pemerintah itu. Tidak seenaknya diatur oleh orang-orang mau mengatur. Tidak seenaknya diatur oleh suara terbanyak. Ya. Sehingga pemerintahnya itu ketakutan. Kalau tidak mengikuti suara terbanyak akan didemo. Ya, suruh turun, takut mereka. Nah, ya, sehingga sebelum jadi presiden itu dipreteli dulu. Ditanya bagaimana nanti, ya, masalah kemiskinan, bagaimana sikapmu nanti kalau jadi presiden? Mereka membahas sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, ya. Bukan sesuai dengan kemampuan dia, wallahualam nanti kemampuan dia bagaimana. Tapi sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Nah, ya, ditanya lagi, bagaimana dengan undang-undang masalah pemberitaan, ya. Nah, adapun karena mayoritas mereka menghendaki kebebasan pers, ya, bebas pers itu sebebas-bebasnya. Buka baju sebebas-bebasnya. Dibiarkan. Karena kondisi masyarakat menghendaki demikian. Hah? Bagaimana terhadap orang yang menyebarkan sabu-sabu, menyebarkan ekstasi dan yang semisalnya. Hah? Ya, kita beri hukuman. Tapi jangan sampai hukuman yang keras karena itu terlalu ekstrim. Tapi kalau yang masyarakat menghendaki dihukum keras, maka ya pendapatnya dihukum keras. Ya, eksekusi misalnya. Ya, tergantung masyarakat untuk mendapatkan kepemimpinan itu. Ya, ya lain lagi perkara. Kalau sudah diangkat, ya lain lagi masalahnya. Mampu apa tidak. Ini keadaan mereka. Tidak punya pertahanan kekuasaan, sehingga pemerintahnya, ya,
pemerintah militernya pun diombang-ambing oleh masyarakat sipil. Maka keadaan yang paling bermanfaat, kuatnya dorongan iman dan memiliki pertahanan kekuasaan yang kokoh. Wahadihi akmalul ahwali wa a'laha. Ini keadaan yang paling sempurna. Al-halusaniya, keadaan yang kedua. Ayad'ufal wazi'ul imani warradi'ul sultani. Ya, lemahnya dorongan iman. Masyarakat tidak mengerti, tidak tahu bahwa taat pada pemerintah itu termasuk keimanan. Tidak mengerti mereka, lemah dorongan keimanan. Warani usultani juga lemah, pertahanan kekuasaannya juga lemah. Ya, mudah diombang-ambingkan. Wahadihi adnal ahwal, ini keadaan yang paling rendah mutunya. Wa akhtaruha, dan yang paling berbahaya alal mustama', terhadap masyarakat. Ya, sebab kalau ada gesekan sedikit, kehancuran yang terjadi. Ya, ini berbahaya sekali. Ala hukami wa mahkumi, baik kembali pada pemerintahnya berbahaya, demikian pula terhadap masyarakatnya. Berbahaya pula. Li'annahu idza dha'afal wazi'ul imani warradi'us sultani, karena kalau melemah ya dorongan iman dan pertahanan kekuasaannya pun lemah, hasolatil fawda al-fikriyatu wal-khuluqiyatu wal-amaliyah, maka yang terjadi adalah kekacauan. Kekacauan dari fikiran secara fikrah. Ya. Mau menyebarkan ilmu apa saja, silakan. Ya. Terserah. Ilmu apa saja yang kalian sebarkan, boleh. Apakah itu komunis, apakah itu Islam, apakah itu kesyirikan, terserah. Lemah, ya. Maka kekacauan terjadi. Wal khuluqiyah, akhlak juga. Kekacauan akhlak. Seorang seenaknya mau melakukan apa saja. Ya. Nah, kalau dia merasa dia bisa bebas dari hukuman, cukup dengan membayar uang, maka dia bebas melakukan apa saja. Ya, yang berteriak untuk menangkap orang-orang yang selalu KKN, yang berbicara juga melakukan. Ya. Negara kita ini negara korupsi terbesar nomor berapa ini? Nah. Ya, yang berteriak tangkap koruptor, ya mungkin dia juga koruptor. Nah. Lemah, kekacauan terjadi. Amalia juga demikian. Dari sisi amalan juga akan terjadi kekacauan. Karena tidak ada dorongan iman, tidak ada pertahanan kekuasaan. Lemah. Al-halu thalithatu, keadaan yang ketiga. Ayyadu'ufal wazi'ul imani wa yakwa radi'us sultani. Dorongan iman lemah, tapi memiliki pertahanan kekuasaan yang kokoh. Wahadihi martabatun wusta, ini kedudukan pertengahan. Ya. Li'annahu idza qawiya radi'us sultani sara aslaha lil umma fil madhhar. Karena apabila memiliki kekuatan dari sisi pemerintahannya, ya, pertahanan kekuasaannya itu ada, kuat, kokoh, maka itu lebih baik, lebih mendatangkan kemaslahatan bagi umat ini secara zahir. Ya.
Fa idhtafat quwwatus sultan. Akan tetapi apabila tersembunyi tidak nampak kekuatan pemerintah itu, fala tas'al an halil umma wa su'i amaliha. Kamu tidak perlu tanya bagaimana kondisi umat ini dan jeleknya amalan mereka. Ya. Antum dengar ya kawan, ketika Afghanistan kosong kekuasaan, apa yang terjadi? Perampokan terjadi di mana-mana. Nah, mengambil istri orang seenaknya, mengambil harta orang, masuk ke rumah orang, ngambil harta seenaknya. Di Irak juga ketika terjadi kekosongan kekuasaan, demikian pula perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, ya, itu hanya terjadi beberapa hari. Bagaimana kalau itu selalu terjadi? Yani kekosongan kekuasaan itu berkepanjangan, kehancuran, kan hancur satu negara itu. Tatkala rakyat tidak lagi taat kepada pemimpinnya, maka kehancuran yang akan terjadi. Al-halu rabi'ah, keadaan yang keempat, ayyaqwal wazi'ul imani wa yad'ufar radi'us sultani. Kuatnya dorongan keimanan tapi lemah pertahanan kekuasaannya. Ya, fayakunul madhar adna minhu fil halis dalizah. Maka secara zahir keadaan dalam kondisi demikian, ya, itu lebih rendah kedudukannya daripada keadaan yang ketiga. Lakinnahu fima bainal insani wa rabbih akmal wa ala. Akan tetapi antara seseorang dengan Rabbnya itu lebih sempurna, ya, dan lebih mulia, karena masyarakat mengerti tentang agama, mengetahui hak-hak pemerintah itu, maka ini lebih baik pula. Ya, jelas jangan sampai pada keadaan yang kedua sudah tidak punya kekuatan dorongan iman, tidak punya kekuatan dari sisi pemerintahannya, maka ini tentunya akan terjadi adalah kekacauan dan kehancuran. Maka ikhwan fiddin azakumullah, ini yang berkenan tentang taat kepada umara. Nah, akan tetapi mereka-mereka yang mengharuskan untuk taat sampai pula dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang dikatakan sebagai taghut. Ditaati dalam kemaksiatan dan memerintahkan manusia untuk taat kepadanya dalam perkara kemaksiatan, maka mereka itu ya boleh untuk dikatakan pada mereka taghut. Dan telah kita sebutkan kemarin, ya, dengan penjelasan yang jelas dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Baik, ila huna ya akhwan. Dan insyaAllah ini mungkin kita lanjut ba'dal asr. Ya, ba'dal asr kita isi dengan al-usuluh talata. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pekan ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.